Bandara Soekarno-Hatta ini, kami dari bidang P2 melakukan pengawasan terhadap penumpang yang lebih banyak kami dapati membawa barang-barang untuk keperluan pribadi yang memang dikonsumsi tetapi melebihi dari aturan yang kita tetapkan. Pada saat itu kami menemukan 3 orang WNI yang datang dari Singapura. Dia membawa 8 botol minuman. Dia juga tidak mengerti tentang aturan larangan untuk membawa minuman melebihi dari yang ditetapkan. Kayaknya belum pada tahu ya, harusnya ada yang ini. Ada kok. Mungkin bisa dibaca ya, di poin. Itu nggak nyampe 250 USD. Baca dulu poinnya. Penumpang ini memang tidak mengerti, tetapi setelah kami tunjukkan custom declaration kepada yang bersangkutan, mereka membaca. Kan satu orang satu. Satu liter, satu botol, satu pak. Hah? Dibaca lagi poinnya, perjelas. Makanya saya bilang tadi tekannya di poin D. 350 ml minuman. Itu untuk? Alkohol. Mungkin kebanyakan lebih banyak saja. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu ya. Iya. Itu ketentuannya per orang untuk cerutu. Karena ini masuk sini aja. Dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol untuk penumpang. Kalau 350 tadi mililiter itu untuk lu. Mereka membaca tapi tidak mengerti bahwa aturannya harus 1 liter gitu. Dan kami minta ini dimusnahkan di hadapan yang bersangkutan. Atas tuduhannya nanti kita musnahkan. Jadi mbak-mbak sama si paling dapat 1 botol per orang. 1 liter 1 orang paling. Lu, mas, enggak gitu lah. Iya, kalau misalnya bayar aja. Cuman kebetulan kita nggak ada, di Indonesia aturannya atas kelebihan minuman tersebut tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa dibuangkan. Harusnya dimusnahkan. Terus gimana caranya kita tahu itu benar-benar dimusnahkan? Mas, mbaknya dia, jadinya atas saya akan ganti. Saya akan tumpah di sini. Iya, janganlah, mas. Ini, aduh. Nggak bisa, mbak. Itu memang sudah ketetapannya. Saya paling cuma kasih kebijakan. Mbaknya pilih yang mungkin bisa lebih ikhlaskan untuk di... Gak ikhlas. Penumpang ini merasa keberatan kita musnahkan minumannya karena minuman ini mungkin mahal waktu dia beli. Tetapi karena aturan harus dimusnahkan, ya kita musnahkan. Nah, rese banget. Kalau gitu gue harus beli satu aja. Ya udah, Cik, gak bisa emang. Sedih banget gue. Aduh, yang mahal, yang paling ya, murah. Makanya saya bilang kan. Yang paling ya, dong, mas, kita pilih dong, mas, kita pilih kali. Santai. Ya Allah, gue juga tahu aturannya. Kok kayak gini dijelasin. Aduh, sedih banget. Jalan. Nah, ini buka, buang. Ini jadinya. Ya, gak apa-apa, buang. Mas. Ini jadinya yang dimustahin. Berarti mak, kamu cuma bisa satu, babe satu, sisanya dibuang. Ya udah buang. Eh gila ya. Udah mas, bayar aja lah. Gak bisa, Cik. Aduh, kamera nih, mas. Aduh, jangan kayak gitu dong. Bentar ya. Beli dulu orangnya. Beli lagi orang kaya. Ini udah beli di Jakarta aja. Ini di sini ada gak, Angel ini? Saya kurang tahu. Oh, mas. Ini kita harus masuk terminal lagi, nggak bisa beli di sini. Yang bersangkutan juga meminta untuk bisa dibayar bea. Kami katakan bahwa untuk minuman tidak bisa dan harus dimusnahkan. Akhirnya yang bersangkutan setuju, tetapi dengan berat hati. Ih, sayang banget, Cin. Ini orang. Anggap aja semalam udah kan kita. Enggak. Semalam udah. Aduh mas. Mas, sumpah ini sayang banget. Lagi, Mbak. Ya udah, lu bantuin. Ya deh, gue minum sini aja. Ayo, minum ya. Buangnya masing-masing ke perut masing-masing ya. Saya enggak apa-apa deh, ikhlas kok. Ya Allah, mas sayang banget. Ya udah, duduk aja di sini sambil liatin. Cin, udah punya aku udah dibuang. Cin, sayang banget, Cin. Parah banget sih ini. Ini jangan deh. Yang mahal anungannya sih. Ya
kamu. Yang itu yang lemon tuh. Yaudah tuh, buat mas aja. Sayang-sayang mau dibuang, dijual aja. Itu dijual aja kali. Buat apa dijual? Juta lumayan. Oh. Iya, mahal kalau di sini. Mahal, iya. Jangan. Itu satu botol. Yaelah, so ini banget tuh. Saat kami melakukan pemusnahan terhadap minuman-minuman yang lebih dia bawa, kita lihat penumpang tersebut seperti tidak ikhlas dan mereka menyaksikan bahwa kami benar-benar memusnahkan kelebihan tersebut. Kelebihan minuman yang dia bawa memang harus kami musnahkan dan semua bisa disaksikan oleh yang bersangkutan. Ada kardus, kita kumpulin aja. Kardus? Polos tanpa bukan cukai.